Kesel bosan. Serangan tidak henti terus dilayangkan pasukan pertahanan Israel atau IDF ke Palestina. Israel terus memperluas serangannya ke titik-titik ramai penduduk. Terbaru, beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Kamis 21 Desember 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik ledakan dahsyat saat Israel lakukan pengeboman di sekitar rumah sakit khusus Kuwait. Serangan udara Israel tanpa jeda menghancurkan wilayah Gaza, terkhususnya area rumah sakit Kuwait. Bom mematikan yang diluncurkan Israel jelas memporak-porandakan semua yang ada di titik target. Seperti yang terlihat dalam rekaman, bangunan-bangunan runtuh. Seluruh warga kalang kabut dan berusaha menyelamatkan diri. Insiden ini memakan banyak korban jiwa, namun dalam narasi unggahan tidak disebutkan secara detail ada berapa jumlah warga yang tewas dalam peristiwa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.